Mengawal lintas Banua hari ini, setibanya di Banua, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto disambut Gubernur Sabirin Nur di VIP Room Bandar Syamsuddin Nur. Kedatangannya ke daerah ini untuk menyerahkan sertifikat gratis kepada masyarakat di Gedung Idham Halim Pemprov Kalsel di Banjarbaru. Menteri Agraria Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Hadi Cahyanto tiba di Kalsel Kamis 13 Juli 2023. Setibanya di VIP Room Bandara Syamsuddin Nur, Menteri Hadi Cahyanto menerima pengalungan bunga dan ucapan selamat datang dari Gubernur Kalsel atau Paman Birin yang juga diiringi tarian Baksa Kembang atau tarian selamat datang. Tanpa hadir dalam penyambutan itu, para pimpinan Porkopimda Kalsel seperti Kapolda Kalsel dan Rem 101 Antasari dan Lanut serta Danlanal Banjarmasin. Kunjungan Menteri Hadi Cahyanto di Kalsel salah satunya yakni menyerahkan program sertifikat gratis kepada masyarakat hasil dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL bertempat di Gedung Idham Halid Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru. Agenda lainnya yakni melantik Ketua Umum Pengurus Daerah Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau PORKI Kalimantan Selatan periode 2023-2027 diketuai Sabirin Nur di Gedung Idham Halid di Banjarbaru. Tim Liputan Banjar TV.